Nitan Sulaiman akhirnya mendapatkan klub baru yang membuatnya bertahan di Eropa. Bintang andalan timnas Indonesia itu resmi berlabuh di AS Trencin, klub asal Slovakia. Dalam rilis klub, Witan menandatangani kontrak berdurasi 2 musim. Witan sempat memperkuat klub Serbia FK Radnik sebelum diboyong klub Polandia, Lechia Gdańsk, pada September 2021. Akan tetapi, di klub terakhir, Witan tak sekalipun mendapatkan kesempatan debut. Witan juga sempat merasakan periode peminjaman di klub Slovakia, FK Senica, untuk bergabung dengan rekan setim di Indonesia, Egy Maulana Fikri. Di klub ini, Witan tampil cukup meyakinkan dengan membukukan 12 pertandingan dan mengemas 4 gol. Kini, Witan tetap melanjutkan perkembangan karirnya di Eropa dengan memutuskan gabung klub Slovakia lainnya, AS Trencin. Di saat yang sama, kolega Witan, Egy, juga baru saja mendapatkan klub anyar yang juga berkancah di Slovakia, yakni FC Vianslace Morodzei, setelah meninggalkan Senica. Klub itu telah mengumumkan perekrutan Egy secara resmi, Senin 8 Agustus lalu.